Ini udah gak ada selak, kiri kanan mentok ya. Wilih. Ampun. Atasnya kayak semut ya. Gokil. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke teman-teman, kita berada di persimpangan nih ya. Jadi kalau ke kanan tuh sebenarnya bisa juga kita mengarah ke rute-rute Jonggol alternatif ya. Lewati Sungai Cibeet, rute bawah lembah ya. Kalau ini kita rute biasa teman-teman ya. Dekat Masjid Al Budur, sekolah dasar Islam terpadu. Sana sore. Oke, suasana terlihat teman-teman, siluet bukit-bukit atau gunung ya. Surganya perkebunan sih teman-teman ya. Masya Allah, matahari teman-teman. Mataharinya terlihat. Wih, komunitas nih, mantap. Wow, mulai gamblang tuh terlihat tuh. View panorama, lembah, bukit. Kampung Arca, teman-teman. Terlihat ya Gunung Batu teman-teman ya. Lagi nyuci motor, oi. Wow, awan. Awan hitam.
Itu lembah ya. Kita menanjak. Wah, kenapa tuh motor? Semakin dekat kita ke Kampung Arca, Desa Sukawangi, teman-teman ya. Menurut saya kampung yang terisolasi, kenapa infrastruktur jalannya masih kurang baik atau rusak jalannya, teman-teman? Masya Allah, ini view-nya gamblang banget, teman-teman ya. Disinilah keindahan jalur puncak, teman-teman ya. Gamblang banget. Kita akan ke sana, teman-teman, melewati jalur terlihat ya. Jalur-jalur terlihat benar-benar dari sini. Masya Allah, Masya Allah. Indah banget. Gokil, gokil. Cidaweng, kalau tidak salah ini Kampung Cidaweng, gang masuk Kampung 17, lewat sini bisa teman-teman ya, Kampung 17. Dan suasananya kalinya kering, teman-teman ya, kayaknya Kampung 17 turbinnya kecil nih. Ini masuk Kampung 17 teman-teman ya. Abah Usup. Wow, debunya. Musim kemarau. Tuh, tadi kita di sana ya. Kita memasuki perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, teman-teman. Nah, bakal di depan ada truk ya. Kalau bisa kita dahului nih, ngeri kalau di belakang truk tanjakan ataupun turunan ya. Kita akan memasuki Kampung Arca, Desa Sukawangi. Yap, kita berada di perbatasan, teman-teman. Disinilah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Saat ini saya berada di Kabupaten Bogor ya. Masuk ke Kampung Arca nih.
Jalannya seperti ini, masih rusak parah. Padahal di sini kebanyakan para petani ya, perkebunan teman-teman ya. Ya berharap sih jalannya juga bagus biar perekonomian cepat berputar ya. Di area-area Kampung Arca ini jalannya seperti ini rusak, terisolasi kalau saya bilang. Kenapa? Karena jalur perbatasan Cianjur, daerah Cianjurnya udah bagus dan Kampung Arcanya ini jalannya rusak seperti ini. Dan di depan itu juga jalan udah dicor. Nanggung banget emang sih. Masih menunggu kapan perbaikan di Kampung Arca ini, teman-teman. Ini SDN Arca ya. Wow, gamblang banget ya perkebunan teman-teman ya. Sebelah kanan tuh perkebunan. Kalian bisa lihat lagi teman-teman, jalannya rusak parah ya. Apalagi nanti kita melewati tanjakan, teman-teman, tanjakannya juga udah parah ya. Semakin hari semakin rusak. Ada supermarket sayuran ya. Nih teman-teman, tanjakan ini, tanjakan Kampung Arca nih rusak. Makin rusak kalau saya bilang. Rusak berdebu, masya Allah. Tuh di depan udah jalan bagus ya. Nanggung ya teman-teman ya. Mungkin ditunggulah prospek perkembangan. Wah, ini ada beton. Ada pengerjaan apa nih kira-kira ya? Buat saluran drainase kali ya. Gila, puncak 2. Jembatan Arca. Wah, sekarang sini warung udah jadi ya, sebelah kanan teman-teman ya. Curug Arca kayaknya kering teman-teman ya.
tuh sungainya kering karena musim kemarau ya. Tapi kalau saat weekend banyak yang camping di area-area situ teman-teman tuh. Warung nasi Bapak Taryat buat nyantai-nyantai juga asik. Bukit Bukit Purnama teman-teman nih. Nih Bukit Purnama teman-teman nih. Tuh. Yang hobi camping, camper pen, hobi camping tuh. View-nya ngablak banget ya. Gokil, keren. Bukit Purnama, Bogor. Puncak 2. Wih, rame banget Sukawangi Highland teman-teman, area camping. Mantap, 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 mantap. Sukawangi Highland, Sukawangi Cafe tuh banyak yang camping ya. Keren sih view-nya, emang lagi cerah banget nih. Tiris pisan, Tiris pisan Village, Fadi Cafe and Resto. Kita berada di Pasar Sukawangi teman-teman ya. Ya. Kita berada di Pasar Sukawangi. Sudah lama nggak melewati jalur ini. Dan nampaknya pada berhenti ya. Tuh pada mau belanja kayaknya teman-teman. Yap.